anjing plek plek. Hai Saradix, ketemu lagi di Diary Sara Wijayanto. Sekarang aku udah ada di Jogja. Kemarin habis dari Semarang, habis syuting buat Diary Misteri Sara dan DMS Plus. Hari ini kita mau jalan-jalan aja, mau ngajak kalian melihat Jogja yang aku cinta. Nih, lagi istirahat dulu, kita mau ke Taman Sari tapi berhenti dulu di sini ke Balai Raos untuk makan. Ya. Yuk kita makan dulu yuk guys, pada lapar kan. Yuk. Datang Taman Sari, kami menceritakan tentang apa sih Umbul Binangun ini. Umbul Binangun ini ada 3 kolam. Mbak Sarah ini berada di Taman Keputren. Iya, seperti Mbak Sarah, bukan seperti saya kan gitu. Saya sebenarnya, kita ini laki-laki nggak boleh di sini. Kalau zaman judulnya ini khusus untuk wanita. Jadi di depan tadi Mbak Sarah masuk, tadi itu ada 2 ruangan penjagaan. Di sisi sebelah timur itu khusus untuk penjaga laki-laki, di dalamnya perempuan. Jadi dari gerbang itu ada separuh masuk ke sini sampai ke dalam namanya lopak-lopak. Itu batasnya
laki-laki di sana. Nah, di sini perempuan yang di sebelah sisi utara kita ini ada bangunan. Bangunan itu fitting room untuk ganti bajunya. Ganti bajunya, dia di sini mandi, bukan mandi ya, berendam. Kungkum. Iya, kungkum. Nah, dia di sini kalau yang di sisi utara itu namanya umbul muncar. Umbul muncar itu air yang keluar dari dalam tanah, muncrat. Ya, muncrat keluar, maka itu dibilang umbul muncar. Itu khusus anak-anak yang belum balig. Ya. Ada tempatnya sendiri-sendiri. Nah, yang sudah remaja tapi sudah balig, tapi dia masih dianggap remaja ya. Enggak tahu nah. Dia di sini. Remaja itu kan ranum-ranumnya, di sinilah namanya umbul binangun. Karena remaja itu kita membangun. Membangun jiwanya, semua dia di sini. Nah, yang di sisi selatan itu lebih dia lebih kecil. Dan payungnya, teratainya ini ada 4. Artinya 4 genap sempurna jadi seorang perempuan. Ya, kesempurnaan itu ada di perempuan. Kalau ditambah dengan laki-laki dia lebih sempurna. Nah, limanya itu kenapa yang satu limanya itu adalah laki-laki. Nah, di sana dia ruangan pembuangan namanya umbul kuras. Zaman dulu belum ada mesin. Jadi zaman dulu ini air keluar dari dalam tanah dan dia keluar lagi ke kali. Ya, ada di sebelah barat kita namanya Kali Winongo, ada lubangnya itu. Nah, pada saat si putri-putri ini mandi, apabila kita main situ kan nggak ada kelonuun ya, dia langsung beuh. Pas dia di dalam, karena masuk ke sini nggak masuk tidak sembarangan, keluar juga tidak sembarangan. Dia ada totokromo unggah-ungguhnya. Nah, pada saat dia mes, dia akan duduk di lubang umbul kurasnya itu tadi. Dia langsung terbuang. Nanti pada saat itu, barulah kita setelah selesai baru dia nanti naik dengan prosesi yang sudah ada aturannya. Nah, Mbak Sarah mau lihat kolam yang selatan? Boleh. Ini dia, hati-hati mas. Nah, kita sebelum masuk ruangan ini ada simbol mbak, simbol power di sini. Di sebelah ini ada nama naga. Naga ini dia mengeluarkan air. Naga ini sebagai powernya. Ini merupakan dia pakai mahkota ya. Itu simbol raja. Gitu. Nah, ini ruangan ini. Ini kalau kita bilang ini bangunan cemeti. Apa itu cemeti? Bangunan yang menjulang tinggi ke atas. Itu cemeti. Oh, itu cemeti. Iya. Oke, kita masuk ke dalam. Iya, assalamualaikum. Monggo Mbak Sarah. Ya. Inilah bangunan yang khusus untuk memanjakan perempuan. Memanjakan putri-putri kayak Mbak Sarah. Nah, di sebelah barat itu ruang pakaiannya beliau itu dilepas di sana. Kalau dia habis mandi, dia basah, ditaruh di sana, dia pakai kemben lagi atau pakai kain, dia masuk ke sisi timur. Di sisi timur itu ada bolongan, ada tempat tidur. Apa sih itu? Nah, itu bolongan itu pada saat dia mau sauna, dia mau mengeluarkan keringat. Oh, ada sauna? Iya. Dia masukkan bara api. Bukan hanya bara api. Dikasih ratus, Mbak. Oh, aroma terapi. Iya, iya, iya. Dikasih cendana. Mm-mm. Atau dikasih gaharu. Mm-mm. Atau dikasih yang lain-lainnya. Oh, nah, sambil dimasas di sana, Mbak. Wow. Nah, boleh lihat enggak? Boleh, kita lihat ke sana. Iya. Monggo. Nah, Taman Sari ini pintunya pendek-pendek, awas kepala. Iya. Kenapa pendek-pendek pintunya Taman Sari? Nah, pendek-pendeknya itu bukan orang dulu pendek. Mengajarkan untuk sopan santun, menghargai apapun yang ada di dalam. Kalau Mbak Sarah berdiri kayak gini pasti jedep. Iya. Dari dulu Kaso Dalam itu sudah mengajarkan tidak sombong. Iya. Tidak angkuh. Tuntutlah ilmu padi. Iya, semakin terisi, semakin menunduk. Nah, itu ibu. Nah, ini Mbak Sarah, hati-hati, awas. Iya, nah, di dalam ini, Mbak Sarah bisa merasakan aura perempuannya itu di sini kenceng banget. Ya, nah, dulu tempat tidurnya itu bukan kayu. Dia bisa bambu, dia bisa rotan. Gitu. Kalau Mbak Sarah mau duduk, Ini jadi
putri-putrinya duduk gini aja gitu? Tidur. Kalau mau dimasas dia tidur. Dia tidur, nanti ada bagian perempuan yang masas, dia akan dimasas. Kalau dia mau di sauna, nanti basuhlah si bara api tadi dengan aroma terapinya. Seperti itu. Kayak pernah lagi gitu rasanya. Iya. Nah, ini kita ada Mbak Sarah ngelihat ini sajen. Sugengan ya, bukan ya. Sajen. Oh, bahasanya beda. Sugengan. 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 Sugengan itu kita memohon. Kita mau ada kegiatan di sini. Oh iya. Jadi kegiatan ini salah satu ritual Jawa yang harus kita kita uri-uri kebudayaan itu. Oh iya. Gitu. Makanya itu saya sampaikan, yuk kita uri-uri kebudayaan. Iya. Loh, makasih, aku seneng banget loh. Ya. Kita kemana lagi, Mas? Ya, kita ke kolam selatan ngelihat kolam yuk, yang sambil jalan yang dulu, itu ya. Yang ditunggu-tunggu Mbak Sarah kan gitu. Ya. Monggo. Ya, kita masuk lewat sini. Ke kolam yang selatan. Kolam yang buat khusus putri keluarga dekat dengan raja, jadi anak ataupun adiknya raja. Nah, di sini umbul kuras. Kenapa dibilang umbul kuras? Ini ada lubang, Mbak. Inilah lubang, inilah yang membuang air ini tadi. Jadi dari utara air itu turun ke selatan, dia keluar ke sini. Kata orang kan Mas dapat sisanya, enggak. Di tengah-tengah bangunan ini ada mata air. Dan mata air ini sampai sekarang itu selalu ngetuk. Dan ini masuk ke sini. Dia keluar ke sini. Itu, maka itu ini dinamakan umbul kuras. Bali, Barong, apa bedanya? Apa bedanya? Satu, rambut, apa lagi? Dia senyum apa sangar? Senyum, apa lagi? Lidahnya. Lidahnya, kalau ini pendek, ini salah satu pengaman. Jadi ada hal-hal yang buruk masuk ke dalam sini. Siapa yang gambar tadi malam? Ayo, kenapa saya tunjukkan ini dan kenapa saya ingatkan? Ada yang gambar? Ya. Kenapa ini terakhir saya ingatkan? Nah, ini ada sesuatu yang tadi malam dilakukan. Lidahnya ini kenapa pendek? Dia berfungsi untuk menahan. Menahan hal-hal yang buruk masuk ke dalam untuk mengganggu para putri mandi. Yang bisa merasakan enak, manis, pahit dalam hidup itu lidah pendek. Tidak ada lidah panjang. Lidah panjang itu iblis atau jin atau apapun, Mbak Sarah lebih tahu. Nah, kenapa beda dengan Bali? Jogja itu pendek. Dan dia pakai taring itu kalau kita lihat dia sangar. Enggak, itu dia senyum. Dia senyum. Dan kenapa rambutnya kriwil-kriwil gitu?
Nanti saya tunjukin di bawah. Mbak harus tebak apa bedanya dengan yang itu dengan yang ini. Mbak lihat. Karena siapa yang tadi malam gambar? Kenapa saya terakhir ngomongnya ini? Mirip, tapi kalau yang lain, dia mungkin karena kelihatannya kan panjang. Tapi, gak tahu ini aku kayak familiar tapi... Saya tidak ngomong dari awal tadi syuting. Saya harus di akhir. Karena harus memberitahukan apa yang dilakukan ke gimana. To be continued. Apanya beda? Ayo. Iya, berarti itu? Itu apa? Itu putri. Dia pakai anting-anting, dia pakai bunga. Iya. Dan dia itu anak-anak apa dewasa? Ayo. Buka. Iya. Itu remaja. Oh, remaja. Ya mesti yang melihat. Iya. Kristin. Jadi kenapa ini dibilang kita Taman Keputren? Sudah ada simbol-simbol yang dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Laki-laki dia di atas sebagai penjaga, perempuan di bawah dia sebagai untuk bersenang-senang. Dan di ini ada di sebelah utara ada, di sebelah selatan juga ada. Tadi tempat Mbak tadi cuci-cuci tadi, ya. Saya mau cerita tapi nanti di ending terakhir aja kan gitu. Setiap pintu pasti ada bunga melati. Mbak pasti tahu melati itu buat apa. Di kolam juga melati. Di mana-mana pasti ada melati dan kenanga. Itu ada artinya semua. Ya, kenanga itu kenangan. Di Pulau Cemeti itu, di Raja itu namanya Pulau Penongo. Penongo semua tanaman yang ada itu di kenangan dia. Melati itu aura. Aura yang keluar itu dari bunga melati. Kita tajuk di sini orang biasanya kan bunga kantil, bunga apa biar mantil-mantil biar dapat jodoh ya. Oh, iya. Kalau kita yang sudah perempuan benar itu dia melati. Dia mengeluarkan aura lebih bagus. Itu obat herbal buat kewanitaan. Ya. Ini kita menuju urung-urung atau terowongan. Ini akses raja kalau menggunakan jalan kaki. Ya. Di sini Mbak bisa merasakannya nanti. Kita menuju ke dalam. Ya. Hati-hati kepala. On the graves, in the cracks of a thousand leaves, somewhere in between. Past and our future rolling over all the dividing things. Are you still listening? Want to be heard by you. Slow fall into the Indian Sea, where the cold and the hot. Ini Pulau Cemeti, pulau yang ada di tengah segaran. Segaran itu apa sih? Itu danau, Mbak. Segaran bahasa Jawa, dia danau. Mbak bayangkan zaman dulu ini berdiri dengan kokoh,
tidak ada rumah, seorang raja atau seorang putri-putrinya, keluarganya sangat menikmati indahnya bangunan ini. Jadi di sini ini tempat menerima tamu, tempat dia membatik, tempat dia memata-matai, tempat dia bersenang-senang dengan keluarganya. Zaman dulu namanya pesanggrahan, sekarang namanya villa. Iya, tapi ini villa komplit. Komplit, ada kebunnya, ada kolamnya, ada tempat belajarnya, ada tempat membatiknya. Gitu. Ini ada 3 lantai Mbak di atas. Ya, nanti kita bisa lihat ke sebelah barat, Mbak bisa lihat di atasnya. Nah, di sini dia menggema. Di sini dulu alat musik. Gamelan. Suaranya waduh. Kan gitu. Nah. Di sinilah dia menerima tamu di sebelah kiri dan di sebelah barat dan sebelah timur. Ada 2 lantai. Dinikmati. Inilah peninggalan Sri Sultan Hamengkubuwono I yang kita harus jaga, kita harus pelihara, kita harus lestarikan. Slow fall into the Indian Sea, where the cold and the hot meet, and the powers that be. I rise a child again. I wake up a wild one takes me there. Udah, oke okay, Sarah Dix. Aku capek udah seharian tadi kegiatan kita dari Semarang ke Jogja, terus ke Taman Sari sampai gelap. Terus sekarang kita mampir dulu sebelum ke hotel, ke tempat makan, kita pada kelaparan mau makan dulu. Terima kasih sudah ngikutin kegiatan hari ini. Jangan lupa likes dan subscribe, dan juga jangan lupa download aplikasi DMS Plus. Ya udah, aku makan dulu ya. Bye, thank you.